warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Jadi kali ini kita akan cek harga di tempat Mr. Bagi. Siapa? Pinggir kuping mulu ono garis ini maksudnya. Kena silat, Pak. Kena silat. Posisi lagi. Alhamdulillah tanaman pada subur, Mas Badur ya. Oke. Dan berkah. Semoga di postingan kali ini juga membawa berkah. Amin. Rimis rintik-rintik. Stok masih melimpah, Mas Badur. Melimpah, Pak. Di atas pun juga masih melimpah, Pak. Atas pun nanti yang besar-besar ya di video akhir ya. Ikuti terus, jangan sampai di skip dan jangan sampai ketinggalan untuk pohon-pohon yang cantik-cantik di tempat Mas Badur. Ini orangnya. Oke, kita akan mulai ya skill satu persatu seperti biasanya. Oke. Tempat sudah disiapkan karena Master Pandi. Oke, kita sedulur jalur bonsai sekedar intermezzo sebentar. Langsung kita cek harga untuk pohon yang ada di tempat Mas Badur. Kita mulai dari pohon serut. Bukan serut, Pak, ini. Hah? Bukan serut. Bukan serut ini. Ini delima batu, Pak. Oh my God. Istimewa. Super, Pak, ini delima batunya. Rantingannya matang, Mas Badur. Matang, Pak, ini sudah jadi, Pak. Istimewa ya. Benar-benar. Oke. Nah, ini kena jenis sedikit-sedikit. Karakter pohonnya bagus. Ketuanya dapat. Untuk tekstur cabang sama pohonnya itu sama, Pak, sekarang. Balance semua ya. Bukan baru di wiring atau lepas kawat. Ini tanpa kawat. Perawatan sangat lama. Wah, mantap-mantap. Ini saya program itu sudah 6 tahun, Pak, itu. Dari saya dari dongkrak sendiri, Pak. Ngeri. Mantan pendengar. Sekarang jadi bakul bonsai. Bakul bonsai. Untuk ketinggian, Mas Badur. 60, Pak. 60 ya. Bentangan 70-an lebih lah. 70. Potnya juga sudah cantik ya. Sudah cantik, Pak. Tinggal pajang aja di depan rumah. Nah, ini siap tarung, Mas Badur. Ya. Siap tarung. Buat jalan-jalan enggak ngisin ini. Wes, enggak bikin malu-maluin, Pak. Malu-maluin. Nih, mantap. Cek nota. 3,5 nego, Pak. 3.500. Nego. Barang kayak gini loh, Pak. Satu kali putaran, Mas Badur. Oke. Okay. Depan belakang juga enak, Pak, ini ya. Karakternya. Bukan kaleng-kaleng. Cukup di nota 3.500. Nego. Gak terlalu mahal. Dan ini standar ya. Tergolong murah untuk kategori bonsai seperti ini. 6 tahun loh, Pak. Dan ini ada lagi? Santigi, Pak. Santigi ya. Dari biji, Pak, ini. Dari biji. Ini program aja namanya asma desember kayak apa? Kayak ori ya. Kita lihat untuk berakarannya dari dekat seperti. Daunnya seperti beras, Pak. Daunnya super lembut. Nanti kita lihat. Itu peletakan pohonnya. Cakep, Pak. Ini ya. Ini dari ya, sudah dipikirkan benar-benar ini. Batu karangnya ini loh, Pak, yang bikin besar semua. Ini satu batu, Pak, bukan susunan ini. Istimewa, Pak. Pohonnya juga istimewa. Dan untuk rapanya ya, daunnya sudah sabras-beras ya. Betul, Pak. Satu di daya panoramanya. Natural banget dan istimewa. Cek nota, Mas Badur. 3 juta nego, Pak. 3 juta nego satu kali putaran, Mas Badur. Ini ketinggian pohon 50, Pak, ya? 50. Bentangan 60 ini. Bentangan 60. Pot panjang 50 itu. Melebihi pot ini. Kurang panjang sedikit potnya. Bisa pemilih yang baru diberikan pot landscape-an ya. Cakep, Pak. Wah, ngeri ini. Tanpa tanding, Mas Badur.
cukup dinota 3 juta nih, 3 juta masih bisa nih, istimewa, langsung kredit betul. 1 2 3 1 2 3 cepet. Dan ini adalah lagi saing simbur super mikro Vietnam. Besar pak ya? Batang besar, ketinggian kurang lebih ada di sekitar 25 cm. Dengan bentangan kurang lebih 40-50an. Betul. Rantingannya cantik sekali. Yep. Kita lihat dulu karakter pohonnya. Wow. Ngerti, Mas Badur. Putar pelan-pelan, Mas Badur. Okay. Kita lihat bagian bawahnya. Wah, wah, wah. Saing simbur kayak gini ya. Istimewa banget. Cek nota, Mas Badur. 1000 nego, Pak. 1 juta masih bisa dinego. Barang bagus, istimewa. Layak untuk dimiliki. Mantap ini. Dan ini ada lagi. Oke, Pak. Oke. Nah, ini juga wajib dimiliki ini bagi pemilik anu ya, pecinta bonsai. Sang pembawa hoki. Bonggolnya, kaki-kaki, perantingannya tinggal ngerapetin, nanti ada tunas-tunas itu main potong-potong aja. Okay. Perantingan komplit, Bosku. Untuk ketinggian kisaran di 25 cm, bentangan ada di 30-35. Mantap. Cek nota, Mas Badur. 350 nego. Cukup di nota 350. Nggak pakai mahal, Bosku. Screenshot. 1, 2, 3. Krek. Dan ini ada lagi? Hoki, Pak. Hoki lagi. Para pokoknya ya. Ini baru diganti pot, Pak. Baru ganti pot. Cantik sekali potnya. Potnya bagus, Pak. Ini baru, soalnya. Warna hitam. Terang. Ketinggian kurang lebih 25 pak ya. 25. Rantingan sudah komplit pohonnya. Enak. Cantik, sudah bisa diangan-angan gambarnya. Cantik sekali. Kena. Cek nota, Mas Badur. 300 nego. 300 saya enggak pakai mahal. Langsung ganti pohon yang baru. War nol. Arep gini segini. Los. Iki pohon apa iki? Hoki. Hoki lagi. Perendul-perendul kayak ulek. Suwak kepak lu sak men kediri, Pak. Pohonnya protot. Kayaknya unik sekali. Runtir-runtir kayak buah kayak Mas Badur. Perantingan sudah komplit dengan ketinggian kisaran di 30-an. 30-35. Cek nota, Mas Badur. Oke, nanti yang ini. 350 nego, Pak. Cukup di 350. Untuk pembelian jumlah banyak bisa langsung diambil, Pak. Di keruting, Pak. Bisa di keruting nanti. Dan ini ada lagi. Mustamaji. Kita tuh sudah gigi gugup lawang itu. Mustama sudah jadi, Pak, ini. Wes. Aku tak ngajar sih. Wes daunnya. Daun muda lebih menggoda, oh, ya, Pak, daripada mana. Daun lama, Pak. Dua kali. Nah, itu ya, foto karena barusan rebonding aja. Betul. Imut dan original di atas batu. Cek nota untuk pohon mustang. 350, cepet-cepetan. 350, langsung ketik deal dan kirim WA ke nomornya Mas Badur yang ada di video ini. Nah, ini. Oh, bongsa. Ganti joki dulu, Pak, sebentar. Ini kayak ketinggiannya itu 50, Pak. Kurang lebih di 50 cm. Mantap sekali. Putar keliling. Kopi kok ini. Sawaker. Oke nih sih. Keliling. Mantap sekali. Cek nota. Pohon apa, Mas Badur? Kawis batu. Kawis batu atau kawista. Harga piro, Mas? 50 nego, Pak, ya? 550 nego. Barangnya udah kayak gini, Pak. Tipis, Pak. Karena itu mau tambahin. Apa, bismillah, yang telur, gak apa-apa. Nah, lanjut. Dan ini ada lagi pohon kawista, ya. Woy, cantik sekali. Gayanya unik. Kepuliannya. Liukannya mantap. Rantingannya komplit, kaki-kaki
ketinggian kisaran di 40 cm. Cek harga Mas. 300 nego. 300 nego tipis-tipis mawon bosku. Dan ini ada lagi Hoki mikro, Pak. Yang ini mikro ya. Hoki, tapi pakai mikro. Daunnya kecil, juga berbuah di atas batu. Angkring. Potnya cantik. Putar keliling Mas Batu. Oke. Ketinggian dari bibir pot 20, Pak. 20-an kurang lebih. Cek nota Mas Batu. Bismillah 300 nego. 300 nego. Mantap sekali. Dan ada lagi pohon waru ya. India. India punya. Aca-aca. Liukannya daun. Rantingannya nyeset. Mantap. Ketinggian kurang lebih 45, Pak. 45. Cek nota Mas Badur. 300 nego. 300 ribu nego. Mantap. Dan ini ada lagi waru India lagi, Pak. Waru India. Woi. Oke lah. Putar keliling. Mantap sekali. Cek nota Mas Badur. Kalau ini itu aja, Pak. 250 nego. 250 nego. Kesel kok betul. Kesel cocok. Ayo lanjut pon berikutnya. Mau rata seperti poin langsung aja. Mas. Nah, ini sancang. Sancang. Mantap. Gini. Pak, putar-putar Pak ya. Puh, pelan-pelan. Diputar-putar. Subur sekali Mas Badur. Tapi jangan dijilat Pak, soalnya ini kayu. Rantingannya bagus, kondisi subur makmur pohon sancang dengan ketinggian kisaran di 15, Pak. 15 cm jadi ini. Tapi bonggolnya, karakternya bukan kaleng-kaleng. Cek nota Mas Badur. 350 nego. Cukup di 350 nego, mantap. Dan ini ada lagi Mustam nangkring di atas batu. Besar Pak ya bonggolnya. Suwe mak Pak iki. Nemen nek iki. Tapi tuwek wesan. Ya makal Pak. Alot Mas Badur. Nah, ini bosan tapres loh Pak. Original di atas batu pohon Mustam. Cantik sekali. Ketinggian Mas Badur 40 Pak. 40. Cek nota Mas Badur. 350. Cukup di 350 nego tipis-tipis. Oke. Oke. Ah, dan ini ada lagi saing sibur super mikro Vietnam. Punggungnya posar semok. Wih. Semut lho ketok. Kondisi subur makmur. Calon demekan nih, karakter pohonnya sudah keluar ya. Nah, ketuanya dapat. Saing Sibur Super Mikro Vietnam barang impor. Cek harga Mas Badur. 400 nego tipis-tipis Pak ya. 400 pohon kayak gini. Nego tipis-tipis mantap, aja. Mantap, lanjut. Dan ini ada lagi ipre Pak. Pohon ipre. Karakternya sangat tua ya. Sangat tua Pak ini. Woi, perantingannya. Bukawatane sapa Pak wis loh. Iya, trainer Mas Pandi ini, Kombung Jo. Nah, potnya cantik, sudah siap pajang ya. Ipre pucuk merah, kondisi subur, cantik. Cek nota. 200. 200 saya wis, gak usah nego lagi, ojok nego murah misalnya soalnya. Usah apa Pak? Dan ini ada lagi pohon kawista ya. Ini waru dia. Waru Mas Badur, guys. Sendaya. Marai pusing merah ya, Pak. Iya, pusing lagi ngeri. Nah, iki pohonnya muser-muser. Iki pohon pusing nih kayak sing duwe. Nah, mau tokdel Pak iki. Tokdel ditelihatnya, Pak. Tapi asik ya pohon. Iya, asik. Ngosek, ngosek. Ih, sip. Cek nota Mas Badur. Telu sekat kok tak kondisi pot, Pak. Potnya ganti. Pot ganti semen, 350. Wes, langsung ketik deal. Los. Nah, dan ini ada kawista lagi ya. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Wah, karakternya Mas Badur. Mas Badur. Lihatnya Mas Badur. Serat. Dah, istimewa. Pokoknya miring. Oh, enak. Ini nih, Pak. Iya. Kayak Jet Li.
Ketinggian kurang lebih 50. Cek nota. Telu sekat 350. Nah, ini tadi pohon yang kecil-kecil ya. Kita lanjut ke yang besar-besar. Oke, siap. Oke, siap meluncur. Untuk background-nya, Pak. Untuk background baru. Nah, kita menuju ke koleksi yang besar-besar ya. Ini habis. Betul, Pak. Gerimis mengundang. Lokasinya asiknya ya. Nah, ini serut pajero ya. Perantingannya Mas Badul. Wah. Rawonik-renik pisan iki, perantingan mateng. Tanpa kawat, tanpa kawat. Wes. Mosok tak rangkul, Pak? Iya, dirangkul Mas Badul. Ya, yes, oke. Okay. Dan hujan Mas Badul gak ngerangkul, gak penak. Kurino ngerangkul, Pak. Nah. Mantap sekali. Untuk pohonnya sama badannya Mas Badur ini hampir sama ya. Tapi besaran pohonnya. Soalnya awakmu wonge rada cilik Mas Badur. Ya gede to Pak, aja ngono to Pak. Wah, mewah sekali. Ini Pak ya. Duh, cakep Pak iki lo. Wah. Gini lo Pak. Tinggal pasang, tinggal kasih pasir Malang dah cakep. Wis, cantik. Potnya juga. Ini angkat orang berapa Mas Badur? Kalau 4 orang masih keberatan, mungkin 6 orang. 6 orang. Cek nota Mas Badur. 12 nego Pak ya. 12 masih bisa nego tipis-tipis. Nego los ra popo Pak. Los wis sak karepe wis. Sae kelas e. Sae kelas e pusing iki Mas Badur. Dan ini ada lagi Arabika Pak. Arabika. Karakter pohonnya. Ini juga larga Pak ya ini. Wah, ukuran L ya. Nyesek-nyesek ini ya rantingannya. Barang kayak gini loh Pak. Kaki-kakinya Mas Badur. Ush, mulet. Mulet. Ringannya. Cakep. Woi. Nah, gayanya asik sekali. Ketinggian kurang lebih Mas Badur. 80 Pak, kalau bentangan sini sampai sini kemungkinan ada 90 sampai 1 meter. Woi, mantap. Cek nota Mas Badur. 3,5 nego. 3.500 bisa dinego. Masih bisa dinego los. Mantap, nego los. Nah, lanjut lagi. Ya, di sini ada lagi pohon Arabika lagi. Kali ini enggak usah di background, Pak. Enggak usah di background. Heeh. Enggak usah mulai dure, Pak, lo. Iya. Wah, mantap. Kaki-kakinya juga mantap, Mas Badur ya. Besar, Pak ya. Oh, besar. Tinggi. Karakter pohonnya luar biasa. Cek nota Mas Badur. 4 juta nego. Wes 4 juta nego. Wes murah-murah iki harga pusing iki. Wes pusing ta awake iki. Oke, lanjut. Ono info ya apa mare? Ono info ge repot iki. Odong-odong okay. Langsung japri. Waung langsung japri. Mustam lagi. Nah. Karakter pohonnya. Iya. Oh, ada. Bukan cuma itu Pak, tapi ininya juga loh Pak. Lu. Semua sebentar, Pak. Sebentar. Puyur Pak ini semuanya ya. Buahnya ya. Talon buah. Kayak gini. Bunganya. Semuanya begitu ya. Nah, putihnya full. Wah. Ngepen habis sampai pucuk ya. Ngepen Pak ya. Bobol besar. Mantap. Ketinggian Mas Badur. 1 meter Pak. 1 meter. Mustam kayak gitu harga piro Mas? 2 juta nego Pak. 2 juta masih bisa dinego. Kurang murah gimana lagi Wey. Pak ya. Oleh saite tak dol Pak. Wis, mantap pokoknya. Pemenang lah akeh. Iya. Lah akeh langsung wet pokoknya. Lanjut. Iprik bogel. Cakep. Wah, kakinya. Mantap. Lukanya juga sudah mulai nutup ya. Tahapannya enggak tahu ping piro wae. Wis, jangan tanya tahapannya, Pak. Ngoben. Yang bikin ini bukan kaleng-kaleng soalnya. Bukan kaleng-kaleng ini. Wah, mantap. Cek nota Mas Badur. Ini Pak, 2 juta nego, Pak. 2 juta nego. Tapi ini tipis-tipis, Pak ya. Tipis-tipis. Ini kalau aku nanti kelanjutannya bisa disambung sama Elegan atau Kompakta ya, luar betul, biasa Pak. Ini. Istimewa sekali. Nanti harganya bisa 10 kali lipat. Mantap. Dan ini ada lagi pohon iprik, bukan kaleng-kaleng, triple terang. Ini Pak ya, bentangannya itu 80 Pak.
bentangan 80, karakter pokoknya juga Mas Badur ya. Barang istimewa. Cakep Pak ini. Cakep sekali. Pokoknya juga melilit batu ya. Original lah. Original. Karakternya jos. Cek nota Mas Badur. 2.500 nego tipis-tipis Pak ya. 2 juta nego tipis-tipis ya. 2.500 nego tipis-tipis. Nah, dan ini ada lagi? Asem Jawa Pak. Asem Jawa. Bogolnya sebesar itu ya. Sepah Pak ya. Sepah lebih. Dan original di atas batu. Pak. Ini pohon rawatan lama ya. Kalau kita lihat dari dekat seperti ini. Terap-terapannya. Nah itu. Sinom ya. Super sinom. Banget. Mantap. Nah ini batang utamanya nacep di batu. Iya Pak, kokoh banget. Ya paling umumnya loh, kalau copot ya copot sama loh. Oh, sangat bagus. Aman nah, Pak sekali, aman sekali. Ketinggian Mas Badur 1 meter Pak. Ketinggian di 1 meter. Cek nota Mas Badur. 1.500 mungkin nego Pak. 1.500 masih bisa di nego. Nego aja Pak. Nah, dan ini andalannya Mas Badur. Santigi Pak. Santiginya ini simpenan ini. Julukannya Santigi Pusing. Santigi Pusing. Wah, original di atas batu. Original Pak. Meliuk-meliuk, terap-terapannya enak. Ini bonggolnya nancep di atas batu original. Betul Pak. Kondisi subur makmur berbunga dan lain sebagainya. Bentangan 1 meter Pak. Bentangan di 1 meter. Wah, mantap. Gagah banget, santiginya kayak mereng ya. Jarang ada ini. Cek nota Mas Badur. Piro Pak? Wis regane Pak, 1.500 to piro ngono dinego-nego ya ora apa-apa, los. Nanti bagi anu nota nulis sendiri aja. Nota nulis sendiri aja. Aku ki los Pak. Langsung japri di nomornya Mas Badur yang ada di bawah video ini. Oke, terima kasih Mas Badur. Oke, sama-sama. Kesempatan untuk mereview bonsai-bonsainya. Semoga terjual laris manis. Amin. Kepada pemirsa jalur bonsai dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.